Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lebih baik. Lebih baik. Oke, teman-teman, di sini bisa bersama dengan para juara ya, para pemenang kemarin karya cipta alat masa depan. Ya, apa itu ya? Oke, bagaimana ceritanya? Ya, kita langsung saja tanya ya kepada teman-teman satu ini ya. Oke, kita perkenalkan dulu yang di sebelah kiri Ustaz. Perkenalkan namanya kan, silakan. Saya Zaidan dari kelas 6A. Oke. Kemudian yang di sebelah kanannya Ustaz, perkenalkan kan? Perkenalkan nama saya Paulina dari kelas 6A. Oke, baik. Sekarang kita tanya dari Kak Zaidan sama Kak Paulina. Ini bergantian ya sebenarnya ya. Oke. Bagaimana Kak Zaidan kemarin rasanya ikut pada pembelajaran virtual ini kemarin kan? Saya memang merasa berantusias karena saya dapat belajar tentang misteri. Oke, bagaimana dengan Kak Paya? Gimana Kak rasanya kemarin kan? Kemarin ada tantangan yang disuruh membuat alat-alat masa depan yang berkreasinya teman-teman. Oke, saya mau cerita satu-satu nih dari Kak Zaidan dulu. Alat apa Kak Zaidan yang dibuat? Itu saya membuat alat pendeteksi korban bencana alam. Alat pendeteksi korban bencana alam gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat menemukan korban-korban yang selamat dengan cepat. Oke, dapat menemukan korban-korban yang selamat. Wah, keren sekali ya Kak Zaidan ya. Oke, bagaimana dengan Kak Payan nih? Alat apa yang dibuatkan? Buat pomistrik. Pom listrik seperti apa itu kebenarannya pom listriknya itu? Oke, berarti di masa depan nanti mungkin bahan bakar sudah nggak itu ya, nggak disediakan lagi ya. Jadi yang disediakan adalah pom listrik gitu ya. Jadi di sana mobil-mobil bisa ngecas gitu ya, Pak ya. Keren sekali alat-alatnya ya. Oke, dan semoga nanti itu ya, di masa depan nanti teman-teman ini bisa menciptakan alat-alat yang luar biasa itu ya. Oke, dengan bantuan teknologi yang canggih-canggih ya. Intinya kalau kita ingin seperti itu berarti apakah yang harus kita lakukan dari sekarang? Rajin belajar dan menekuni pembelajaran tentang industri. Oke, rajin belajar dan menekuni pembelajaran tentang industri. Tak apa ya, apakah? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada pada masa depan nanti itu akan semakin keren gitu ya. Maka teman-teman harus bisa selalu belajar dan belajar gitu kan ya. Seperti yang ada pada pembelajaran virtual kemarin gitu ya. Oke, mungkin itu dari pengalaman dari kakak-kakak berdua yang keren-keren ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan sebuah motivasi ya. Jadi semuanya itu nggak ada yang nggak mungkin gitu kak ya. Jadi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar dengan tekun dan rajin, insya Allah semuanya akan tercapai gitu kak ya. Baik, sekian dari Ustaz ya. Semoga hari ini bisa membuat hari yang luar biasa dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.